pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Oke pemirsa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya. Dan pada hari ini saya coba meng-unboxing salah satu barang yang baru saja saya beli. Ini dari toko Musikio. Nah itu dia tokonya. Dan ini berupa apa? Ini berupa barang untuk alat eksperimen ya, untuk membuat efek tornado dalam botol. Jadi ini adalah tutup botol konektornya ya, penyambung. Nah, dan ini dia harganya ya, tokonya. Nah, itu dia. Harganya 14.000 ya. Saya beli 4 dengan warna yang berlainan. Total harganya 56.000 dan ini bebas ongkir ya. Harusnya 10.000 tapi ini bebas ongkir karena sudah di atas 50.000. Oke, seperti apa barangnya? Langsung saja kita buka. Ya, buat anak-anak yang mau eksperimen tornado dalam botol, beli ini nih ya. Oke, ini alat konektornya. Bisa saja dibuat manual, cuman ini lebih bagus ya. Jadi tidak usah repot-repot, kita buat dari tutup botol. Kita buka ya. Dari toko Musikio ya, teman-teman bisa cari di toko online. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Ya, silakan mampir ke toko Musikio. Nah, ini dia pemirsa. Satu warna biru ya, dan ini kuning ya, 2, 3 warna merah, 4 ya warna hijau. Nah, ini ada tambahan lagi. Wes, ada gambar tempelnya pemirsa, logo MK ya, Musikio ya. Ini dari apa ya, Musikio itu bahasa Jepang kali ya, ya saya nggak tahu. Dan ada lagi. Nah, ini untuk sulap nih. Wah, sepertinya tokonya menjual alat-alat sulap juga ini ya. Nah, ini sulap apa nih? Kita buka. Oh, ini tangan ketusuk paku. Nah, ini lihat. Ya. Nah, ini dia pemirsa. Lumayan buat ngeprank nih nanti ya. Aduh. Oke, kita lihat alat konektornya. Jadi ini nanti kita sambungkan dengan botol ya. Botolnya itu bisa model Sprite atau Coca-Cola atau Bicola. Nah, seperti ini pemirsa. Ya, kelihatan ya. Nanti saya coba perlihatkan dari kamera belakang juga. Nah, jadi ini ada lubangnya. Dan ini untuk ukuran muat dari tutup dari mulut botol ini ya, Coca-Cola atau Sprite atau Fanta. Nah, ya, kita lihat yang kuning. Ini tutup botolnya. Jadi ada dua disatukan. Ini udah sepaket. Dan ini sudah di apa ya, di packing ya, oleh bahan plastiknya. Jadi enggak dibuat dari tutup botolnya minuman asli kemudian disatukan ya, tapi ini sudah buatan pabrik ya, sudah menjadi satu. Oke, kita lihat yang warna lain. Ini ada warna kuning ya. Nah, ini ya. Untuk eksperimennya saya akan mencoba di lain video ya, bersama anak saya Pak Irel. Nah, nanti coba pemirsa lihat eksperimennya. Tentunya saya harus beli botol Fantanya dulu ya, karena botolnya saya belum punya. Nah, ini dia warna hijau dan satu lagi warna biru. Nah, ini biru muda ya. Ya, nah, 1, 2, 3, dan 4. Oke pemirsa, jadi seperti ini isi dari kardus pembelian saya tadi.
yang mana ini judulnya adalah konektor botol tornado ya, untuk mainan tornado dalam botol. Nah, teman-teman bisa lihat di Tokopedia, linknya ini dia ya, di deskripsi nanti saya berikan. Dan harganya pun murah. Ini udah saya cari paling murah ya, hanya 14.000. Di toko lainnya mungkin lebih mahal. Buat teman-teman silakan mampir ke toko sini untuk eksperimen ya, anak-anak sekolah ini bagus sekali untuk keterampilan kalian ya, membuat eksperimen tornado dalam botol. Dan dari saya cukup sekian dulu ya, semoga toko musik Kyo selalu jaya dan laris manis tokonya. Dan buat teman-teman silakan mampir. Dan cukup sekian, saya akhiri, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, komen, like, and share. Klik tombol loncengnya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.